Nini lelaki. Serta saudara. Saudara kita maklum nenek nenek bagi si mati dan saudara saudara bagi si mati. jadi bahasan yang ke-18 ini pada bahasan apa bahasannya apabila berhimpun nenek lelaki dan saudara. Jadi seorang tu apabila dia mati ada nenek dan ada saudara. Lepas tu kita maklum nenek ini didindingkan oleh bapa. Nenek didinding oleh bapa. Maka daripada maklumat itu bahasanya nenek didindingkan oleh bapa, maka masalah kitanya bapa bagi si mati itu dah tidak ada. Kita tengok pada muka surat 8 ya. Ikut tengok di sini pun boleh. Pada muka surat 8 yang saya tulis nombor 2 ni. Nenek lelaki mendindingkan dia oleh satu orang saja iaitu bapa. Jadi bapa mendindingkan akan nenek lelaki. Maknanya nenek lelaki tak akan dapat pusaka sekiranya bapa bagi si mati itu ada. Maka maklum daripada itu maknanya masalah kita ni beripun nenek lelaki dan saudara, maknanya bapa dah tidak ada. Katanya apabila berhimpun nenek lelaki serta saudara seibu sebapa atau sebapa. Mana-mana lah. Jadi seorang tu mati, bapa dia tu dah mati dan meninggal sebelum pada dia lagi. Jadi waktu dia mati itu ada nenek lelaki dan ada saudara yang sibuk sebapak, dikatakan saudara syakit. Bahasa Arabnya saudara syakit. Artinya saudara sebapak. mana saudara seibu tak masuklah di sini. Jadi tajuk kitanya masalah apabila berhimpun nenek lelaki ya, serta saudara seibu sebapa, tidak pun saudara yang sebapa. Maka dia katanya maka tiada sunyi ia daripada empat kelakuan. Maka masalah kitanya tak sunyi tak lepas daripada empat kelakuan. Satu, nenek serta saudara seibu sebapa semata-mata atau saudara sebapa semata-mata. Yang kedua, kita baca bagi habis dulu nanti balik. Yang kedua, nenek serta saudara seibu sebapa atau saudara sebapa pula. Ketiga, nenek serta saudara yang tersebut dan orang yang mengambil fardu. Empat, nenek pada masalah akdariyah.
Ini pada masalah akdariyah. Maka adalah bagi tiap-tiap daripada empat kelakuan itu bahasan masing-masing. Satu nenek, maknanya nenek lelaki lah, serta saudara seibu sebapa semata-mata. Semata-mata maknanya tidak ada orang lain. Nenek serta saudara seibu sebapa semata-mata. Tidak ada orang lain. Semata-mata maknanya yang lain daripada dua ni tidak ada. Itu makna semata-mata. Jadi contohnya seorang tu dia mati, waris yang dapat pesaka daripada dia ni ada dua saja. Satunya nenek lelaki dan saudara seibu sebapa. Yang lain daripada tu tidak ada. Lain daripada dua ni tidak ada. Itu mana semata-mata. Atau saudara sebapa semata-mata. Atau saudara sebapa semata-matanya maknanya seorang tu dia mati, ada nenek, ada saudara sebapa, lain tidak ada. Satu, jadi kelakuan satunya ialah nenek, nenek bersama saudara. Tulis Syakik, saudara sibuk sebab. Dan juganya katanya begini. Nenek berhimpun dengan saudara sebapa. Nah, jadi maknanya satu-satu, satu tilik satu, nenek dan saudara syakir. Maknanya saudara sibuk sebapa. Artinya nenek berhimpun dengan saudara sebapa. Yang lain daripada ni tidak. Itulah tulisan, jadi itu sikit sebab saya tidak ada itu tempatan. Yang kedua, nenek
serta saudara seibu sebapak dan saudara sebapak pula. Jadi tiga orang. Nah, masalah yang kedua ini. Saudara. Saudara Syekh. Seorang lagi, saudara sebab jadi masalah yang keduanya ada tiga orang. Nenek seorang, saudara Syakib, ada saudara sebapak dan ada saudara seibu sebapak. Ada nenek, ada saudara Syakib, saudara seibu sebapak dan ada saudara sebapak. Jadi ada tiga jenis. Kita boleh nampak perbeza di antara satu dengan dua. Satu-satu nenek, saudara, seibu sebapak. Ada dua orang. Satu-dua nenek dan saudara sebapak. Dua orang juga. Tapi masalah yang ketiga, masalah yang kedua, ada tiga jenis. Kita panggil jenis lah. Sebab saudara Syakir ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, boleh jadi seorang, boleh jadi banyak orang. Saudara sebapak ni pun boleh jadi seorang, boleh jadi banyak orang, boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga dia katanya nenek serta saudara yang tersebut. Saudara yang tersebut ialah saudara seibu sebapak atau saudara sebapak. Dan orang yang mengambil fardu. Orang yang mengambil fardu maknanya lain daripada saudara. Jadi masalah yang ketiga, ada tiga orang juga. Jadi yang ketiga tu ada nenek serta saudara yang tersebut. Mana saudara seibu sebapak atau saudara sebapak dan orang yang mengambil fardu. Maknanya tiga lah, ada tiga jenis. Ada nenek, ada saudara
dan ada orang yang mengambil fardu. Lepas tu orang yang mengambil fardu tu seperti ibu bagi mayat, bagi si mati ke, gitulah. Yang ketiga, ada nenek. Ada saudara. Saudara ni boleh jadi saudara seibu sebapa, boleh jadi saudara sebapa. Dan ada yang mengambil fardu. Yang mengambil fardu seperti ibu masalah atau lain lagi lah. Ada ibu ke, ada suami ke, ada isteri ke. Jadi seorang tu mati, ada nenek, ada saudara. Saudara ni maknanya saudara seibu sebapa ke, artinya saudara sebapa. Lepas tu ada orang yang mengambil fardu. Mengambil fardu seperti ibu, ada ibu di sini, artinya suami, artinya isteri di sini. Maka itu kelakuan yang ketiga. Yang keempat, nenek pada masalah akidariyah. Nenek pada masalah akidariyah. Masalah akidariyah kita boleh tengok pada muka surat 22. Muka surat 22, bahasan 22. Ni dia. Ialah masalah tengah sini ya. Tengah sini. Jadi masalah akidariyah maknanya ada suami, ada ibu, ada nenek lelaki, ada saudara perempuan syakikah. Mana ada saudara perempuan syakikah maknanya saudara perempuan seibu sebapa atau saudara sebapa. Maka yang inilah masalah akidariyah dipanggil. Apabila berhimpun orang ni, empat jenis orang ni, dikatakan dipanggil masalah akidariyah. Apabila berhimpun dalam masalah, ada berhimpun empat orang ni, ada satunya ada suami. Maknanya kita dah nampaklah orang yang mati itu orang perempuan ya. Jadi seorang perempuan tu dia mati, ada suami, ada ibu, ada nenek lelaki, ada seorang saja. Seorang saudara perempuan syakikah yang ni seibu sebapa atau sebapa. Maknanya seorang saudara perempuan yang sebapa. Ya, ada sebanyak. Anak tidak ada. Bapa tidak ada. Yang lain lagi itu tidak ada. Ada sebanyak ni saja. Maka sekiranya kalau ada sebanyak ni, maka dipanggilkan masalah akidariyah. Maka kita nanti tengok masa depan lah. jadi masalah kitanya
kelakuan bagi nenek apabila berhimpun dengan saudara, maka tak lepas daripada empat kelakuan. Tak lepas daripada empat kelakuan. Maka dah saya nak ulang sekali lagi. Satu-satu ni nenek seorang dan saudara Syakir. Lepas tu saudara Syakir ni boleh jadi seorang lelaki, boleh jadi seorang perempuan, boleh jadi dua tiga orang. Tapi gitulah. Ada nenek, ada saudara Syakir. Satu dua, ada nenek, ada saudara seibu sebapa. Ada saudara sebapa. Sebanyak ni saja, itu kelakuan yang pertama. Kelakuan yang ketiga, ada nenek, ada saudara Syakir dan ada saudara sebapa. Jadi berhimpun tiga jenis. Ya. Nenek satu jenis, saudara Syakir satu jenis, saudara sebapa satu jenis. Saya panggil jenis ya. Sebab nak kata seorang pun boleh jadi banyak orang. Saudara ni boleh jadi seorang, dua orang. Kita panggil jenis. Masalah yang ketiga, kelakuan yang ketiga, ada nenek, ada saudara, maka saudara ni syakir ke atau sebapak ke, itu boleh jadi keluar. Dan ada yang mengambil part seperti ibu ke, seperti isteri ke, seperti suami ke di sini. Tentu kelakuan yang keempat tu ialah masalah akdariyah. Kita dah tengok tadi. Katanya maka adalah kembali muka surat 18 balik. Sini ya. Maka adalah bagi tiap-tiap daripada empat kelakuan itu bahasan masing-masing. Jadi, kelakuan yang pertama ada bahasan dia, kelakuan yang kedua ada bahasan dia, kelakuan yang ketiga ada bahasan dia, kelakuan yang keempat pun ada bahasan dia. Itulah. maka terus kita masuk pula kepada bahasan yang ke-19. Bahasan 19 pada bicarakan nenek serta saudara Syakir atau sebapa. Maknanya bahasan yang ni lah dulu. Bahasan satu. Bahasan kelakuan satu. Bahasan kelakuan satu ya. Apabila berhimpun nenek, tengok dia katanya apabila berhimpun nenek lelaki serta saudara mutlakon. Mutlakon ni maknanya lelaki atau perempuan. Mutlakon maknanya lelaki atau perempuan. saudara tu yang seibu sebapa semata-mata. Maknanya tidak ada orang lain. Yang ni ya, satu-satunya nenek saudara Syakir. Gitu ya. Atau sebapa semata-mata. Mana nenek dan saudara sebapa. Tak ada semata-mata maknanya tidak ada orang lain. Lain pada dua tu tidak ada. Lain pada nenek dan saudara tu tidak ada. Maka mengambil nenek itu akan apa yang lebih banyak. Maka katanya mengambil nenek, mengambil pusaka lah, mengambil habuan daripada pusaka lah. Mengambil nenek itu akan apa, akan yang mana yang lebih banyak
yang dapat banyak kepada dia daripada dua hal, dua kelakuan. Satu, dua daripada dua, sulus sepertiga sekalian harta. Sulus sekalian harta. Kalau sembilan tu dapat tiga. Sulus sekalian harta. Kalau lah harta semuanya sembilan, maknanya nenek dapat tiga. Yang keduanya, muka sama. Muka sama. Apa makna muka sama? Yani itu nak tafsir makna muka sama. Yani berbahagi antara nenek dan saudara itu sama banyak. Jadi bagi sama banyak. Kalau pesakanya ada 10, 5 saudara. Nenek 5, saudara ni. Ha, begitulah. Jadi dia contohnya benda tu ada 12 ni. Kalau 12 12 kita tengok 12 ni maknanya satunya 66. Muka sama tu maknanya 6 dengan 6. Lepas tu yang satu lagi ni sulus yang 4. Tu kalau kalau benda tu ada ada 12, maka sulus tu kalau kita katanya tarikah harta peninggalan dia ni pusaka semuanya ada 12. Kalau katanya kalau kalau katanya nenek dapat sulus, maknanya dapat 4. Kalau kata nenek dapat muka sama, maknanya 6 kepada nenek, 6 kepada saudara. Sebab di sini saudara di sini dia dah akan dapat asabah, nenek pun dapat asabah. Kita tengok dia dulu. Jadi maknanya apabila berhimpun nenek dengan saudara seibu sebapa saja, atau berhimpun nenek dengan saudara sebapa tidak ada orang lain, maka kita kena tengok nenek mesti dapat, mesti ambil apa yang lebih banyak kepada dia. Sulus sekalian harta lebih banyak ke muka sama lebih banyak? Kalau katanya muka sama tu lebih banyak, maka dia dapat, dia ambil muka sama, dapat saka dengan secara muka sama. Kalau dia dapat, kalau kata sulus sekalian harta tu lebih banyak, maka dia dapat, dia ambil dengan secara sulus. Soal, manakah jalan yang boleh dikenal, ditahu sulus ke dapat banyak atau muka sama dapat banyak? Lepas tu sana dia katanya nenek apabila beripun dua jenis ini, nenek dan saudara sana, maka nenek kena dapat apa yang lebih banyak? Sulus ke harta banyak ke muka sama banyak? Maka dia ambil yang banyak. Maka soalnya
jalan mana, cara mana kita nak tahu katanya seluruh sekalian harta tu lebih banyak daripada muka samah, artinya muka samah tu lebih banyak daripada seluruh sekalian harta. Nah, maka itu soalan dia. Nah, kita pun nak tahu juga. Jawab. Dijawab. Iaitu, dijawab, iaitu anda ditilik. Ditilik kepada kepala saudara itu. Ditilik kepada kepala saudara. Mana bilangan kepala saudara? Maka jika dapat kepala saudara itu lebih daripada dua ganda kepala nenek, maka sulus itu lebih banyak bagi nenek. Dan jika dapat kepala saudara kurang daripada dua ganda kepala nenek, maka mukasamah itu lebih baik, yang lebih banyak, lebih baik baginya bagi nenek. Dan jika dapat kepala saudara itu dua ganda kepala nenek dua, maka jika dapat kepala saudara itu dua ganda kepala nenek dua, maka sulus dan mukasamah itu sama banyak dua dapat kepada nenek. Dan dikodarkan kepala nenek itu umpama dua kepala saudara perempuan ketika berhimpun keduanya, nenek dan saudara, dan saudara perempuan. Dia di sini masalahnya masalah asabah. Masalah asabah, kita perasan ke tidak, keadaannya lidzakari mislu hazil unsaya. Jadi maknanya kalau beri pun lelaki, kita ingat beginilah senang. Apabila beri pun lelaki perempuan, kalau kita katanya lelaki, perempuan, perempuan, kalau lelaki seorang, perempuan seorang. Kalau ada beripun lelaki, lelaki ni boleh jadi saudara, boleh jadi nenek. Maka apabila beripun perempuan dengan lelaki, maka lelaki bilang dua kepala, perempuan bilang satu. Tapi kalau lelaki saja, kita kata nenek lelaki, saudara lelaki, maka perempuan tidak ada, bilang satu sama satu. Jadi kalau lelaki saja, seorang bilang satu kepala. Tetapi kalau beripun lelaki perempuan ada di dalam bab asabah, maka lelaki kita bilang satu kepala. Lelaki kita kira dua kepala, mana seorang lelaki kiranya dua kepala. Dua kepala, perempuan seorang kira satu kepala. Sebab tu dia dia tak cakap katanya berapa orang. Jadi maknanya jadi kalau seorang lelaki, seorang perempuan, kalau kita bilang berapa kepala, bilang kepala pun tak tak bilang orang. Jadi tiga kepala. Sebab keadaannya apabila beripun lelaki, kalau yang saudara lelaki seorang, saudara perempuan seorang, maknanya
dua kepala. Apa? Apa dia? Tiga kepala. Kalau katanya lelaki seorang, kalau lelaki seorang, perempuan dua orang, ini pun berapa kepala? Tiga. Ini empat kepala. Ini empat kepala. Jadi perempuan seorang kira satu kepala. Lelaki seorang kira dua kepala. Jadi mana kalau lelaki seorang, perempuan dua orang, maknanya dah empat kepala. Boleh ya? Kalau kita katanya lelaki dua orang, perempuan seorang, berapa kepala? Berapa kepala? Jadi maknanya lima kepala. Lelaki kita nak, kalau satu ni dua kepala, dua orang maknanya empat kepala. Gitu ya. kita faham gitu ya. Tetapi kalau lelaki saja tak ada perempuan, lelaki kira satu kepala, seorang satu kepala, seorang satu kepala. Kalau lelaki saja tak ada orang perempuan. Boleh faham gitu ya? Contohnya nenek lelaki dan saudara lelaki. Nenek lelaki, saudara lelaki. Berapa kepala? Kita kira satu-satu. Dulu. lepas tu kita kira lah. Kalau kalau nak bagi lancar lagi. Kita katanya lelaki lima orang, perempuan lima orang. Nak jadi berapa kepala? Dia pun lelaki, lelaki lima orang. Lelaki lima orang ni 10 kepala. Lelaki lima orang ni 10 kepala. Perempuan lima orang, lima. Lima kepala. Jadi kiranya berapa? 15 kepala. Kalau katanya pula, lagi ya, kita nak bagi lancar. Kalau lelaki tiga orang, perempuan tiga orang, 9. berapa kepala? jadi mana lelaki tiga orang, mana dah enam kepala. Perempuan tiga orang, maknanya tiga kepala. Jadi berapa kepala? 9 kan? Dah jadi 9 kepala. tapi jangan terlupa, ini sekiranya kalau berhimpun lelaki dan perempuan. Kalau lelaki saja kita tak berganda, sebab kaedahnya lidzakari mislu hazil unsayain. Lidzakari mislu hazil unsayain ni apabila berhimpun lelaki dan dan perempuan. Habis itu pula
dah apabila dah tahu kepala, jadi maknanya lelaki satu orang dua kepala. Lelaki satu orang, kita sedar-sedar eh. Lelaki satu orang ialah dua dua kepala. Perempuan perempuan seorang ialah satu kepala saja. Ya. Jadi, jadi nak bagi jelas di sini. Lelaki seorang ialah dua kepala. Perempuan seorang ialah satu kepala. Ha? Lelaki seorang kira katanya. Ini jangan terlupa masalah berhimpun lelaki dan perempuan. Apabila berhimpun lelaki dan perempuan, maka lelaki kira kata dua kepala, perempuan kira satu kepala. Habis? Maklum eh? Lelaki saya nak masuk. Naik satu lagi pula. Nak naik satu tangga lagi. Bagi jelas, lelaki seorang ialah dua kepala. Perempuan seorang ialah satu kepala. Jelas kan? Nak masuk lain pula. Apabila kita dah tahu bilangan kepala, kena tahu gini pula. Kena tahu gini pula. Dua kepala dua kepala sama satu dengan sama dengan satu. Dua kepala sama dengan satu orang. Ni kita tak kira lelaki perempuan dah. Dua kepala, kita bilang-bilang kepala. Maknanya kalau satu, dua kepala tu satu. Maknanya kalau satu kepala, kalau satu kepala berapa? Satu kepala tu setengah orang eh? Kalau dua kepala satu orang, kalau satu kepala maknanya setengah orang, tak sampai seorang ya. Gitu. Jadi kalau kalau saya katanya lima kepala, lima kepala apa? Terus. lima kepala, kalau katanya Dua lima setengah. kepala, kalau kata lima kepala tu maknanya berapa orang?
2,5 orang. Kan? Kalau 3 kepala, kalau 2 kepala tu seorang. 1 kepala tu setengah orang. Maknanya kalau 3 kepala, korang? 1,5. Seorang setengah. Kalau 4 kepala, ini kita dah, dah, apabila kita dah kumpul kepala, kita dah kira, dah bilang kepala perempuan, kepala lelaki, maknanya jadi maknanya 4 kepala maknanya 2 orang, 3 kepala maknanya seorang setengah. Jadi ya, gini ya. Contohnya ada kita katanya ada seorang lelaki, ada tulislah ya, seorang lelaki dan ada 3 orang perempuan ya. Nah, seorang lelaki, 3 orang perempuan. Berapa kepala? 5 kepala. 5 kepala kan? Jadi 5 kepala. Jadi 5 kepala. 5 kepala. Kita dah ada campur. Lelaki seorang 2 kepala. Perempuan 3 orang. 3 kepala. Jadi 5 kepala. Kemudian 2 kepala seorang. 1 kepala kira kata seorang. 2 kepala kira kata 1 orang. Dua kepala kira kata 1 orang. 1 kepala kira kata setengah. Tak sampai seorang. Maka jadi himpunan di sini ni, seorang lelaki, 3 perempuan, jadi 5 kepala. Maka 5 kepala kira-kiranya ada berapa orang? Jawabnya? 4 orang. 2 orang. 2 orang. Tengah. Ah, 2 orang setengah. Ya. Ni 2 orang setengah ni apabila kira gini tak tak payah kira lelaki perempuan. Jadi awal-awalnya kita kira lelaki perempuan, perempuan perempuan. Kira jadi kepala. Lelaki seorang, perempuan 3 orang, kira jadi 5 kepala. 5 kepala ni jadi 2 bilang 1 orang, 2 kepala pula 1 orang, setengah, 1 kepala kira setengah. Jadi mana 2 orang setengah. Gitu ya. Lepas tu pulaknya, kalaulah kita katanya lelaki ni 2 orang, perempuan 3, jadi berapa kepala? 7. 7 kepala. Jadi berapa kepala? 2 orang, 4 kepala.
Jafur tiga orang perempuan, tiga kepala, jadi tujuh lah. Tujuh kepala. Jadi tujuh kepala. Tujuh kepala ni berapa orang? Tujuh kepala berapa orang? Tiga setengah. Tiga orang setengah. Tiga orang setengah. Jadi tiga orang setengah. Gitu. Maka kalau kalau kita kata lelaki dua, perempuan dua. Lelaki dua, perempuan dua, jadi berapa berapa kepala? Enam. Enam kepala. Enam kepala ni kira katanya tiga orang cukup. Gitu ya. Gitu. Satu lagi nak bagi kejap. Kalau satu lelaki, satu perempuan, satu lelaki, satu perempuan, satu okay. lelaki, satu perempuan, jadi tiga kepala kan? Jadi tiga, jadi tiga kepala. Tiga kepala ni berapa? Seorang satu. Satu setengah. Jadi tiga orang, ada satu orang setengah. Setengahnya maknanya gini lah. Gitu. Jadi pendek katanya lelaki kira, kalau nak kira seorang tu maknanya lelaki kira seorang, perempuan kira setengah lah. Kalau nak kira, karena kira orang tu maknanya lelaki seorang seorang lah. Perempuan, seorang perempuan kira kata setengah. Separuh, separuh. Kalau nak kira kepala, maknanya lelaki dua kepala, perempuan satu kepala. Gitulah. Itu kembali kepada masalah kita. Dia katanya, iaitu hendaklah ditilik, tengok di sini, jawab. Iaitu hendak ditilik kepada kepala. Tilik kepada kepala. Kepala saudara. Kita bilang kepala saudara. Maka jika dapat kepala saudara itu lebih daripada dua ganda. Kepala ni. Maka kalau lebih kepala tengah, dia katanya
maka hendaklah ditilik kepala saudara itu, maka jika dapat kepala saudara itu lebih daripada dua ganda kepala ini. Jadi kepala saudara itu lebih daripada dua ganda. Bukan dua ganda, bukan kurang. Jadi kita ni ada dua ganda, kurang daripada dua ganda, lebih daripada dua ganda. Kita ada begitu. Ada kurang daripada dua ganda, ada lebih daripada dua ganda, ada dua ganda. Dua ganda, kurang daripada dua ganda, lebih daripada dua ganda. Sekiranya kalau lebih, maka sulus itu lebih baik bagi ini. Maka kita tengok jadual ni. Tengok jadual sini. Ni yang saya tulis jad ni nenek lelaki. Jad maknanya nenek lelaki. Pasal tulis bahasa Arab tu untuk nak jimatkan tepat. Nenek lelaki memang seorang semata. Bilangan saudara ialah dua. Nenek lelaki memang seorang. Saudara dua orang. Macam mana? Ini dua ganda. Bilangan saudara dua ganda. Jadi nisbahnya sama ganda. Maka muka sama pun boleh, sulus tarikah pun boleh. Nenek, yang keduanya, yang kedua. Yang keduanya nenek, bilangan saudara dua orang setengah. Dua orang setengah saya tulis. Dua orang setengah. Dua orang setengah ni berapa kepala? Tiga kepala kan? Jadi kalau nenek seorang, saudara dua orang. Faham tak? Saudara dua orang, kalau lelaki ni berapa orang? Kalau lelaki saja. Kalau lelaki saja, mana dua orang lelaki lah. Kalau perempuan saja, nak empat orang misalnya. Tengok di satu kan. Tengok satu, dua orang. Dua orang ni maknanya kalau lelaki kedua, dua orang ni kalau lelaki, mana dua orang, mana kalau lelaki dua orang. Kalau perempuan nak empat orang misalnya. Yang kedua pula, dua orang setengah. Dua orang setengah. Bukan tiga orang. Bukan dua orang. Dua orang setengah. Separuh. Maknanya, apa dia? Empat lelaki, seorang perempuan. Dua lelaki, satu perempuan. Dua lelaki, satu perempuan. Lepas tu, tiga ni maknanya tiga orang lah. Empat ni mana empat orang lah. Lima, enam, tujuh katalah. Jadi maknanya ini lebih-lebih ganda. Lebih berganda lah. Maka nenek dapatnya sulus. Yang tiga ni nenek. Ada saudara seorang atau seorang setengah. Ini kurang ganda. Kurang ganda. Sebab nak sama ganda tu nenek seorang, saudara dua orang. Itu sama ganda. Kalau, jadi kita tengok sini. Satu ni maknanya kalau sama ganda ni maknanya nenek seorang, saudara dua orang. Dua orang ni maknanya empat kepala. Dua orang ni maknanya empat kepala. Ni maknanya sama ganda. Jadi maknanya saudara satu ganda dengan ni. Tu panggil sama ganda. Maknanya saudara tu
Saudara dua orang, nenek seorang. Itu mana? Satu ganda. Jadi yang keduanya, tengok bilangan saudara tu lebih pada dua. Dua setengah, tiga atau tiga setengah, empat atau empat setengah katakanlah. Naik-naik lagi. Mana lebih ganda. Maka nenek dapatnya sulus. Yang ketiga ni, nenek patut saudara ada seorang. Ada seorang. Ada seorang, maknanya tak sampai ganda. Tak sampai itu, tak sampai dua ganda. Tak sampai dua ganda. Katanya seorang setengah. Dia nak sama ni, kena dua orang saudara baru sama jadi dua ganda dengan nenek. Ini seorang setengah, artinya seorang atau seorang setengah, mana tak sampai dua ganda. Jadi maknanya kita perhati di sini, kalau saudara tu seorang atau seorang setengah, maknanya kurang ganda. Kalau dua setengah ke atas, maknanya lebih ganda. Kalau saudara dua orang, maka jadi sama ganda. Maka caranya dapat beginilah. Muka sama, sudus, muka sama. Kita tengok di sini. Begitu ya. Maka nampaknya nampaknya dengan masa tu dah banyak. Kita insyaAllah kita ulang lagi sekejap. Kita ulang balik sekali lagi pada bahasan yang 19 ya. Sebentar lalu sekejap. Lepas tu dia bahasan dia ni kita nak tahu nenek dah. Jadi maknanya di sini tu nenek dia akan dapat yang mana lebih banyak. Sulus sekiranya harta banyak ke muka samah tu banyak. Sekiranya kalau sulus tu lebih banyak, maka dia ambil dengan secara sulus. Kalau muka samah tu lebih banyak dapat ke dia, maka dia ambil dengan secara muka samah. Tetapi kalau muka samah dan sulus sama banyak, dengan cara muka samah pun boleh, dengan cara sulus pun boleh. Begitulah kesimpulannya. InsyaAllah kita ulang lagi. Maka dia akan sebutlah misal macam mana muka samah lebih banyak, macam mana sulus lebih banyak tu akan ada misal kesimpulannya. Cumanya tepat nak bagi boleh ambil pada hari ini nya ialah apabila beri pun, jadi masalah saudara ni jadi masalah apabila beri pun lelaki perempuan, jadi mana lelaki dua kepala, perempuan kira satu kepala, dan dua kepala tu ialah satu. Satu kepala separuh orang. Begitu saja. Lepas tu masalah ganda ni, dua ganda ni makna nenek seorang, saudara dua orang, itu dua ganda. Nenek seorang, kalau gini, nenek ni saudara, ni dua ganda. Jadi saudara dua ganda daripada nenek. Maka kalau tiga, kalau tiga orang saudara, mana lebih pada dua ganda. Kalau saudara seorang, nenek seorang, maknanya tak sampai berganda. Bukan sama banyak. Bukan sama banyak, dia jadi berganda ke tidak berganda. Nanti kita ulang lagi sekali lagi. Untuk hari ini kita sekadar itu dulu pada bahasan yang ke-19 pada bicarakan nenek serta saudara syarikat. Wallahu'alam. Alhamdulillah.